Tadi sebenarnya Tracy ada buat satu joke tau. Semua orang yang duduk dalam bilik dia semua akan tersikir. Of course rasa sedih, tapi dalam masa yang sama saya rasa bangga dengan diri saya sebab saya dah berjaya sampai ke semifinal. And yeah, saya rasa bangga lah. Even memang akan rasa sedikit down sebab tak dapat nak ke final kan, but it's okay. Personally, saya rasa cabaran minggu ni paling sukar sebab kita diberi masa yang singkat untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat besar. Kita harus membuat persembahan teater yang menggabungkan lakonan, tarian dan juga nyanyian. Dalam masa yang singkat, saya rasa saya dah bagi yang terbaik, tapi maybe bukan yang terbaik. Jadi saya terima je apa keputusan yang diberikan. Oh yes, of course, I'm very proud of myself. Sebab I dah berjaya sampai ke sini. Bila I pergi audition, seriously, dalam otak I tak fikir pun I akan sampai ke tahap mana yang I ada sekarang. Masa I pergi audition tu, I just kosong. I just pergi just to gain knowledge. And minggu by minggu, minggu by minggu, sedar tak sedar dah minggu ketujuh. Jadi saya rasa sangat puas hati jugalah. Ada orang, first thing I jumpa, I nangis dulu sebab rindu lama sangat tak jumpa. And then I luar perasaan I apa semua. And then they was very happy and they were really proud of me lah, cause I did like persembahan kan. Kita pun macam teruja sebab kita tak tahu langsung yang parents boleh datang. So memang masa tu feelings dia bercampur-campur lah. Campur bau feelings dia. Happy ada, seronok ada, excited ada, sedih ada. So yeah, terkilan of course sebab siapa je tak nak ke final kan. Saya rasa semua peserta kat sini semua kalau boleh nak sampai ke final, kalau boleh nak dapat crown tu kan. But this is competition. 16-16 orang, seorang je akan diberi crown. And saya rasa lepas ni di sini bermulanya kehidupan saya. Selepas ni bermulanya kehidupan saya dengan apa yang saya ada dan macam mana saya gunakan apa yang saya dapat ni untuk gunakan di dunia sebenar di luar sana. What's next eh? For now, I nak rehat dulu. And then, I'll see lah ke mana saya pergi. Tapi yang pasti saya akan berusaha lebih lagi. And saya akan tambahkan ilmu yang saya akan cuba tambah ilmu dulu dalam bidang ni sebab saya pun masih baru dalam industri ni. Jadi saya akan gain as much as I can untuk grow in this industry. Sebab saya percaya kalau kita nak berjaya, kita kena selalu and sentiasa belajar. Kalau 5 years from now, I nampak diri I dalam industri ni and berkembang. Yes. Sebagai host and pelakon. Tadi sebenarnya Tracy ada buat satu joke tau. Semua orang yang duduk dalam bilik dia semua akan tersikir. Fifi, lepas tu saya pindah masuk bilik dia. Lepas tu Mel pun dah tersikir. Jadi sekarang saya pula tersikir tu ya. Lepas tu lagi dia nangis teruk. Tapi ni ada pertandingan kan. Ada menang, ada kalahnya. Dan ini bukan penentuan hidup kita. Jadi to Tracy, it's okay. Saya tak dapat teman dekat atas, saya teman dekat bawah je. Kepada yang lain, I'm very proud of them. Because I dengan diorang daripada first episode sampai ke episode 7, I nampak macam mana masing-masing berkorban waktu, berkorban masa, berkorban tenaga. Kita orang nangis sama-sama, especially yang duduk rumah. Kita orang nangis sama-sama. Kita orang gelak sama-sama, makan sama-sama. Jadi memang I nampak struggle diorang and I nampak effort diorang. And I wish all the best to you girls.